Dan Realme ingin menciptakan sebuah produk dengan pasaran baru untuk entry level, yaitu Realme C1. Realme C1 akan menjadi jawaban bagi generasi muda saat ini yang menginginkan sebuah smartphone yang lengkap dan akan menjadi pesaing baru pada segmen entry level di Indonesia. Dan ini adalah entry level key yang biasa ada di pasaran, yang mungkin menyebutnya sebagai entry level key, memiliki spesifikasi seperti ini, tapi Realme C1 akan menggantikan posisinya dan akan menggantikan posisi entry level key menjadi memiliki layar besar 6,2 inci, memiliki baterai yang besar 4230 mAh, serta memiliki kamera belakang dual kamera 13+2 megapiksel, serta memiliki prosesor tinggi Qualcomm Snapdragon 450 dan memiliki bagian desain belakang dengan desain glossy.